Saudara, yang paling wajib kita taati ada di rumah kita siapa? Orang tua kita, kan gitu ya. Wa wassana al-insan biwalidayhi husna. Aku perintahkan, wasiatkan kepada manusia untuk bersikap kepada ayah dan ibu dalam untuk melakukan kebaikan. Wa ghadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsan. Wajib bakti, dosanya besar kalau tidak berbakti kepada kedua orang tua. Naam. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu ketika masuk Islam, ibunya menentang, dan saat ini terkenal bakti sama ibunya, bakti luar biasa. Ibunya marah. Ma hadha ad-din alladhi ahdatha? Apa ini agama baru yang kamu perlu, wahai Sa'ad? Ayo berubah, kembali lagi ke agama orang tua kamu menyembah berhala. Gak mau Sa'ad. Akhirnya protes ibunya. Apa protesnya? Wallahi la akulu wa la ashrab hatta tarji' ila ma kunta alaih au amut fatu'ayyar bidalik abadad dahar wa yugal ya gatil ummi. Demi Allah, kalau kamu tidak kembali lagi nak kepada agama nenek moyang kamu yang menyembah berhala ini, Lata dan Uzza dan Manat, maka ibumu tidak akan makan dan minum sampai mati. Akhirnya kamu akan dibicarakan sama orang, dikenal pembunuh ibunya. Padahal saat ini adalah orang yang bakti kepada orang tua. Ini ada orang tua kadang-kadang mempreser anaknya yang bakti kadang-kadang. Nah, justru anak yang bakti dimusuhi, justru anak yang bakti dicerca. Ini nasibnya saat begitu. Gak boleh orang tua begitu ya. Sampai akhirnya berhari-hari ibu ini gak makan, gak minum. Sampai udah lemes, ibunya udah lemes. Tetap saat tadi itu datang, ya mungkin salaman, ya mungkin nyediakan makan, kemudian bersih-bersih rumahnya. Akhirnya saat ngomong, ya ummah, lau kanat laki mi'atu nafsin fakharajat nafsan ma taruktu duni fakuli wa in syi'ti fala takuli. Ibu, kalau anda punya nyawa 100, kemudian anda mati masih tinggal 99 nyawanya, hilang lagi satu tinggal 98 sampai 100, untuk ninggalkan Islam aku gak akan mau. Anda boleh makan dan boleh tidak makan, saya tetap mau bakti, tapi saya tidak nurut dalam rangka kufur, dalam rangka syirik. Lah lihat kokohnya, kuatnya saat begitu, makan lagi ibunya. Burung protesnya sudah. Mati nganggur nanti kata dia. Ya. Sehingga turun ayat wa in jahadaka litusyrika bima laysa laka bi ilmun fala tuti'huma. Kalau kedua orang tua kamu mengusahakan kamu untuk mensyirikkan kepada aku, jangan ditaati. Tapi tetap kamu harus memperlakukan orang tua dengan baik. Begitulah yang harus kita lakukan kepada siapapun.